Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Di video kali ini, saya hanya ingin memperkenalkan bagaimana kegiatan kita sehari-hari dalam mengisi kegiatan sebagai ibu rumah tangga ya, yang nggak kerja di rumah aja, tapi harus tetap aktif biar nggak bete, biar nggak jenuh. Jadi biasanya pagi hari saya dan anak saya memulai aktivitas dengan biasa di rumah, kegiatan seperti biasa, makan, dan setelahnya kita pergi bersepeda mengelilingi area sekitaran komplek rumah. Di area kami, kita bisa melihat berbagai taman bermain anak-anak, small forest, dan ada aliran sungai kecil juga di sini. Dan sebenarnya ini bukan sungai, meskipun terlihat seperti sungai karena airnya yang bersih. Ini jadi merupakan saluran buatan sebagai pembuangan air limbah atau got loh bahasa Indonesia, atau got ya, iya. Jadi got. Wah, ada pelangi. Iya nih, kebetulan sore ini tadi kita ikut bapaknya ada main bola dan pulangnya kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang indah di pinggir Sungai Duna. Ini di kota Budapest loh guys. Jadi di city centernya sini kita bisa lihat keindahan sisi Sungai Duna. Dan apalagi habis hujan dengan langit yang warna orange seperti ini, sangat indah sekali. Sekian dulu ya video dari saya mengenai liputan sisi Sungai Duna di Budapest. Semoga tayangan ini dapat menghibur, memberikan informasi, dan menambah wawasan bagi kalian. Untuk kalian yang bercita-cita untuk mengunjungi kota Budapest, tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan mengenai kota Budapest, tinggal komen aja di bawah ya. Jangan ragu-ragu. Insya Allah nanti saya balas. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.